Seorang wanita ini mencuri tanaman hias. Aksi pencurian tanaman hias di Desa Baji Minasa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Dengan mengendarai motor, pelaku berhasil menggondol dua jenis tanaman hias, Anglonema succum dan Anglonema putin, seharga ratusan ribu rupiah. Aksi pencurian diketahui pemilik rumah saat hendak membersihkan pekarang rumahnya. Akibat aksi pencurian tanaman hias tersebut, korban mengalami kerugian hingga 900 ribu rupiah. Ya itu, yang paling mahal. Ya. Jadi kalau dilihat dari CCTV ini yang mencuri perempuan atau laki-laki? Kalau dilihat dari CCTV, kayaknya perempuan. Kepolisian Polsek Bantimurung kini masih mengejar pelaku pencuri bunga hias tersebut.